Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita nak tunjukkan batang-batang yang kita dah buat tu. Okey, video yang semalam saya buat tu. Okey, dah siap. Okay, untuk kegunaan pokok gantung yang macam ada di belakang saya ni, nampak pokok gantung. Pokok gantung yang kita dah banyak gantung, tak tahu nak buat apa lagi. Pokok gantung tu dah banyak, kita boleh je pasang batang ni. Okay, ada je video saya yang sebelum-sebelum ni, cara-cara untuk memasang batang ke pokok pasu. Okey. Macam ni contoh. Nampak senang je. Korang boleh buat je kat rumah, tak payah beli. Kalau beli je, harga batang dekat kedai pun mahal juga. RM8, RM7 kalau korang nak pakai banyak. Dapat berapa? Dapat berapa batang? Lepas tu mahal korang nak beli. Kalau korang buat sendiri, dia punya sabut kelapa ni korang boleh beli. Sabut kelapa yang jenis tebal tu. Okey, sabut kelapa yang jenis tebal tu korang beli je 2-3 paket. Lepas tu beli batang paip untuk korang nak panjang mana batang paip tu. Tengok pokok korang panjang mana batang paip tu, nak besar mana, tak kisah, ikut suka hati korang. Korang boleh buat sendiri di rumah. Kalau macam ni korang beli, lepas tu korang beli batang paip tu, korang boleh dapat banyak, boleh buat banyak. Macam ni contoh. Kalau dia dah panjang sampai atas macam ni, korang ikat je lagi, ikat-ikat sampai atas. Kalau batang ni dah pendek, korang lilit pula ke bawah. Lilit ke bawah, nanti dah sampai rimbun baru boleh panjang lagi ke atas. Okay. Macam ni. Ini pun dah warna pink nampak. Dan ini janda bolong. Janda bolong. Lepas tu sirih hiasan, sirih silver. Sebab saya dah banyak letak sangkut-sangkut dekat atas. Okay, yang ni sirih jumbo. Orang panggil sirih jumbo, besar. Nampak dia punya daun lebar, nampak. Ni dah panjang sampai atas. Sirih jumbo. Orang panggil sirih jumbo kan. Nampak dia punya daun lebih besar dari tangan saya. Okey. Pokok gantung ni kalau kita bosan, kita bolehlah buat macam ni. Saya ada buat video, video yang kemarin saya ada buat cara-cara untuk membuat batang ni. Okey. Lepas tu hasilnya dah siap. Okey. Kalau korang bosan, korang boleh buat macam ni pula. Korang letak batang, nanti boleh cantik rimbun sampai atas. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Terima kasih menonton video saya. Selalu support video saya. Terima kasih banyak. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.